Musim dingin di negara Cina nampaknya sudah mulai berlangsung. Terlihat jalanan dan gedung diselimuti oleh salju. Akan tetapi, meskipun cuacanya sedang dingin, Unisanti dan Koko Joni terlihat sangat bahagia. Mereka asik bercanda tawa dengan bermain salju. Di sisi lain, meski daerah tempat tinggal Unisanti sedang turun salju, beliau tidak pernah bermalas-malasan. Bahkan Unisanti punya ide yang cemerlang untuk menjual makanan yang hangat-hangat. Salah satunya gorengan misro. Misro adalah sejenis makanan yang terbuat dari bahan singkong yang isinya gula merah. Di luar dugaan, misro yang Unisanti promosikan di Cina nampaknya diterima dengan baik. Bahkan misro yang Unisanti jual habis tanpa sisa. Itulah reaksi kali ini terkait keluarga Unisanti di Cina.